Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, akibat guyuran hujan deras, jembatan gantung penghubung tiga desa di Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat terputus. Akibatnya akses jalan penghubung tiga desa lumpuh total. Rekaman video amatir menunjukkan detik-detik jembatan gantung terputus akibat tergerus longsor. Penyangga dan dinding tanah penahan jembatan ambruk sehingga jembatan gantung terpelanting ke sungai. Tidak ada korban akibat insiden tersebut, namun aktivitas warga dari tiga desa yang mengandalkan jembatan tersebut kini lumpuh total. Sebab jembatan gantung dengan anggaran Rp150 juta tersebut merupakan akses tunggal penghubung warga dari tiga desa. Sekretaris BPBD Cianjur, Irfan Sofyan, mengatakan aktivitas sosial ekonomi warga untuk sementara diarahkan ke jalur alternatif sejauh 6 km. Tidak ada orang lewat di sana, karena itu kejadiannya ada ciri-cirinya.